apa perasaan hari ini? Alhamdulillah saya bersyukur bahwa pelantikan ini berjalan lancar dan terima kasih kepada Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, beserta jajaran pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang telah menyelenggarakan acara pelantikan. Kalau provinsi itu kan di awal kepemimpinannya mereka ada mensinyalir. Di jabatan ini nanti ada strategi khusus dari wakil nggak untuk melakukan kinerja? Ya, strategi kita tetap mengacu kepada provisi apa provisi kita, tapi bagaimana langkah untuk lebih cepat lagi. Cepat karena dengan waktu yang barangkali kalau undang-undang ditetapkan sampai tahun 2024 berarti 3 tahun setengah ini bagaimana kita bergerak cepat pendek gitu ya, Pak ya. Pendek gitu ya. Kita harap bisa bersinergi lah dengan adanya provinsi punya komitmen, punya rencana untuk bersinergi ya dengan kabupaten kota itu sangat kita harapkan sekali mudah-mudahan bisa capai lah punya visi-visi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!